guys, sebentar lagi kita akan menuju tanjakan Bukit Kodonya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Muhammad Ridho. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel kita ya. Saat ini kita lagi memantau di dalam mobil menuju tanjakan Bukit Kodonya. Saat ini waktu di sore hari. Keadaan dan situasi di dalam mobil, di dalam bus menuju tanjakan Bukit Kodok. Siap guys, siap. Siap guys. Siap guys. Bukan siap guys, siap guys. Perkebunannya lagi di replanting. Mau dibangun apa itu? Bangun res area mungkin. Banyak kali kecelakaan. Berapa orang? 1, 2. Itu 2 kereta belaga itu. 3. Ada kecelakaan tuh kapan ya? Semalam. 2 kereta belaga, orangnya ngejangan 2. Makanya daerah sini rawan kecelakaan guys. Nah, memasuki daerah Bukit Kodok. Nah, sebentar lagi kita pantau dalam mobil. Kan kantor kebun Torgamba. Nah, simpang guys, Torgamba itu guys. Nah, ini deh guys, kita pantau dari dalam. Bagaimana situasi dan keadaannya di sana? Nah, depan sana guys, itu deh guys. Yang lagi viral-viralnya itu guys. Terus aja lah. Ini nih guys, tanjakannya guys. Nah, tuh guys. Tanjakan Bukit Kodoknya guys. Enggak jelas itu, Bos. Agak kelawak sedikit, guys. Ya guys, inilah mobil kita, guys. Apakah mobil kita mampu menanjakin Bukit Kodoknya? Kita lihat saja. Oke, guys. Tengok tuh, guys. Orang masih banyak sana, guys. Di atas sana. Guys, tanjakan Bukit Kodoknya guys. Mobil dengan muatan 20 ton lebih. Apakah sanggup mobil kita guys? Ya. Kakak itu kalau betul, saya tidak ada. Ini guys, kawan-kawan kita tuh guys yang di sana guys, yang lagi merekam mobil kita guys. Mereka merekam, kita pun merekam juga guys. Oke guys. Ya, sedikit lagi guys.
ternyata mobil kita berhasil, guys. Hore! Berhasil menanjaki Bukit Kodo, guys. Alhamdulillah. Hai. Oke, guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe Muhammad Ridho channel, guys. Salam satu kreator, guys. Salam konten. Wassalam.